Beginilah suasana keakraban yang dilakukan Kapolres Batubara ketika bersilaturahmi dengan warga yang kurang mampu di aula kantor Camat Talawi Kabupaten Batubara. Ratusan warga penerima bantuan dari pemerintah melalui program Keluarga Harapan atau PKH penuh dengan ceria melepaskan beban ekonomi yang selama ini mereka tanggung. Warga yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga ini sangat merasakan kedekatan seorang pejabat tinggi di kepolisian dan sangat tidak menyangka seorang perwira polisi turut serta bersendagurau dengan mereka. Polres Batubara bersama Dinas Sosial mengharapkan agar ratusan penerima bantuan keluarga yang kurang mampu untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas atau hoax agar tidak terjadi perpecahan antara sesama warga. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan, bantuan yang dikucurkan pemerintah dipergunakan untuk menambah penghasilan, bentuk kelompok kerajinan, home industry, dan biaya anak sekolah, serta saling menghargai dan cintai budaya tradisional daerah. Dengan demikian, situasi Kamtipmas di Batubara dapat terjaga dengan baik. PKH kami harapkan itu dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang membangun perekonomian rumah tangga ya, keterampilan-keterampilan seperti keterampilan menjahit, tenun, pekerjaan-pekerjaan tangan, makanan, nah anak-anak sekolah, sehingga dengan bantuan ini nanti para ibu-ibu rumah tangga ini bisa meningkatkan perekonomiannya. Dan akhirnya nanti setelah perekonomian keluarganya itu meningkat, diharapkan nanti Batubara ini juga secara umum ya untuk pendapatan per kapitanya itu juga meningkat. Jadi kami harapkan juga semua warga yang ada di Batubara ini harus mencintai kearifan lokal budaya. Seperti di sini ada etnis Jawa, Batak, Melayu, Simalungun, ya, Tapanuli. Jadi ini mereka ini harus mencintai seni budaya yang ada di masing-masing. Jadi mereka itu akan berkomunitas di daerah ini, bersatu padu, saling menghargain, sehingga harapan pemerintah nanti dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Bahrum Syah menjelaskan bahwa penerima bantuan program Keluarga Harapan bervariasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.